Rumah milik Hanafi 70 tahun di Desa Rejosari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan terbakar pada Selasa pagi. Besarnya api membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Nur Hasana, salah satu warga, mengatakan kebakaran terjadi saat kakek Hanafi pergi ke sawah untuk bertani. Lantaran rumah dalam keadaan kosong, diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tiba-tiba ada orang-orang manggil, katanya itu ada kebakaran. Disangka anak-anak sekolah yang bermain api. Ternyata setelah dilihat, langsung kelihatan di atas genteng itu langsung ada asap gitu. Setelah besar itu, Bu ya? Setelah itu lama-kelamaan kita panik, semua orang langsung panik, akhirnya manggil pakai pengeras suara musola itu. Setelah itu langsung besar Bu ya? Iya besar, membesar. Kepala sekolah saya itu masuk ke dalam rumah itu menolong orang yang ada di dalam rumah itu tadi. Oh, ada orangnya di dalam? Orangnya sepuh. Oh. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil PMK dari Pemkab Pasuruan tiba di lokasi kejadian. Meski tak ada korban jiwa, namun pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Abdul Majid, JTV.